Halo bos, kembali lagi di video belajar CDI. Video kali ini saya akan kasih cara membuka link CDI BRT ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu alat apa yang untuk membuka link CDI ya, CDI BRT atau CDI yang lainnya. Perlu kita kasih tahu juga, untuk pembukaan LAN kita perlu sediakan pinset ya, pinset ini. Ini pinset, cuman yang ini kan masih utuh. Nah, jadi kita perlu diambil satu aja ya, kita tarik, kita ambil satu seperti kayak gini. Tiga ini ya, dan perlu diperhatikan juga untuk pembelian pinset ya, karena pinset itu macam-macam. Tiga ini macam-macam ya, ini yang tipis tapi panjang, ini agak tebel pendek, dan ini yang tebel ya, yang tebel pendek. Bentar ya. Jadi kita cari yang tebel, di toko online banyak ya. Dan jika tidak ada pinset, mungkin pakai obeng tipis bisa. Nah, yang kedua kita siapkan blower. Nah, blower ya, blower itu kayak gini ya, blower watt. Ada yang murah juga kalau ingin belajar CDI. Yang di bawah 500, 300 juga ada ya, macam-macam, beda variasi. Oke, sebelum kita mulai, saya akan kasih informasi ya, untuk pemula atau yang ingin belajar CDI, belajar service, belajar upgrade, dan terkait CDI. Silakan bisa join di grup WhatsApp, linknya ada di bawah di deskripsi ya. Kita belajar bersama di situ ya. Saya juga sama, masih belajar, masih perlu banyak info-info dan praktek-praktek. Oke, untuk video kali ini kita praktek membuka LAN CDI BRT. Sebenarnya sih mungkin sudah pada tahu ya, tapi ya mungkin ada juga yang belum tahu membuka LAN BRT. Oke, langkah pertama kita pakai blower dulu, panasin. Panasnya mungkin kira-kira seperti ini untuk pembukaan lem ya. Ini ya, 300 kan, kurang lebih 300. Kita panasin dulu.
jungkir pakai ini. Kita mulai dari sini ya. Untuk CDI BRT itu bisa dibilang mudah ya, beda dari CDI original original terbawaan motor ya. Kalau BRT itu bisa dibilang mudah. Dan hati-hati juga untuk yang pemula ya, jangan buru-buru, nanti kalau komponennya cungkil bingung ntar. Jangan buru-buru, untuk yang pemula dirasain ya, takutnya komponennya kecungkil. Oke, ini seperti ini ya, gampang kalau sudah IBRT, kalian bisa praktekkan tadi yang saya jelaskan alat-alatnya.